This Dubai ferry. You remember we went one time? Yeah, I went with my friend. Ini di Blue Waters Island. Pulau buatan yang baru saja buka di kota Dubai. Apa saja yang ada di pulau ini? Ayo kita lihat. Pulau ini tidaklah terlalu besar. Di sini kita lihat ada masjid. Ada Ferris wheel terbesar sedunia yang merupakan atraksi utama di pulau ini. Di sebelah sana itu ada underground parking yang luas banget. Dan banyak sekali toko dan food outlet. Ini dia Ferris wheel-nya. Wah, besar sekali. Tapi belum selesai ya. Masih under construction. Ferris wheel ini disebut dengan Ain Dubai atau Dubai Eye. Wow, so beautiful. Yeah. That is Jumeirah Beach Residence. And that one is, I think that one is Dubai Marina, yang that one. Ada jembatan pejalan kaki yang menghubungkan pulau dengan Jumeirah Beach Residence. Ini Jumeirah Beach Residence. Ada perahu tradisional Uni Emirat Arab yang lewat disebut Dhow, terbuat dari kayu. Di sebelahnya ada Dubai Marina. Ya, ini Dubai Marina. Terus di sebelahnya lagi nampak dari kejauhan itu adalah Burj Al Arab. Sangat kecil nampaknya. Ya, ini dia. Terus di sebelahnya lagi tapi terhalang dengan konstruksi ini. Di sebelahnya itu ada Farm Jumeirah Island. Jadi view-nya itu mulai dari Farm Jumeirah Island, Burj Al Arab, Dubai Marina, dan Jumeirah Beach Residence. Dubai Ferry, ya? Yes, it's Dubai Ferry. You remember we went one time? Yeah, I went with my friends. Yeah, with Danis, Alina, Sabila. That one is Dubai Marina, you see? Burj Al Arab also you can see that. This one, I went before with this one. Huh? Oh, see, there's so many jets. Just see. Very fast. Di sini deretan toko, tapi masih banyak yang belum buka. Ada beberapa juga yang sudah buka. Ini perbandingannya dengan berbagai Ferris wheel di dunia. Nampak Dubai Eye memiliki tinggi 210 meter, paling tinggi di antara semuanya. Rotasinya 48 menit dengan kapasitas penumpang 1.400, sementara London Eye 30 menit dengan kapasitas 800. Gambaran pulaunya seperti ini. Bisa dilihat Ferris wheel-nya berada di pinggir laut. Terlihat sudah banyak bangunan yang selesai dibangun, termasuk hotel, restoran, dan toko.